Oke, buat RGM untuk kesempatan kali ini kita mampir ke basecampnya Son pendatang baru. Untuk saat ini belum buat nama ya, belum sempat buat nama. Ini pembuatan harkes-harkes untuk saat ini. Ini untuk ownernya, kita nanti tanya-tanya ke ownernya tuh ya. Ini ownernya dari Son, belum ada namanya. Nah, ini bosnya. Dereng mana? Kita ke base camp Son. Son pendatang baru. Ini bawa yang baru ini ATV Vario Series. Oke, kita lihat tuh Vario Series ini masih di apa ya? Di plastiki ya lor ya. Ini base camp masih di plastiki. Powernya. Oke. Pembuatan boxnya. Pembuatan harkes-harkesnya lor ya. Nyatanya Mas Teguh wae. Kita mau sedikit tanya sama Mas Teguh KMB ya. Juragan KMB lho. Oke, Mas Teguh selamat siang. Siang, Mas. Okay. Mas Sopo iki? Gua mau sedekah ofisial. Aku merinding kaya ini. Nanti kaya ini. Iki lho maju lho. Merinding aku ya. Iya ta. Iki tangkine gede. Oke, ini katanya KMB rencananya mau bikin Son. Ini benar Son KMB, Mas? Iya, Son KMB. Tapi kae iki tapi sing kae. Tenanan lho iki lho. Son mobil. Tenanan lho bos kuwi. Rencananya satnya pakai berapa itu, Mas? Sampai oke. Ora aku ya, Mas. Sendi iki, sendian endi iki? Kejutan. Dari KMB ya. Halo. Iki cuplikane opo iki, Mas? Oke, kita lihat untuk ini untuk nanti ini powernya juga ATV. Nah, ini persiapan nanti untuk sound bareng KMB. Ini kejutan aja. Pembukaan ini ATV series. Untuk powernya juga fast lap loh. Sana fast lap, nah, komplit luar biasa. Mantap. Nah, ini tuh aksesoris dari Son pendatang baru ini ya, dari KMB lor. Ini ada asli DSP 260, juga DBX DSR 628, juga Belenzer juga. Wah, luar biasa, ada mikrofon 4 juga lor ya. Nah, untuk powernya ATV dan juga fast lap. Wah, nanti tunggu loncengnya lor ya. Oke, ini untuk mixernya baru ini loh, mixernya ini GSC tas GSC 215 loh, untuk langsungnya. Wah, keren ini mixernya. Nopo mas nih, Mas, mixernya nopo nih? Seres tu. Wah, luar biasa, Seres tu enggal nih, Mas. Ini second tapi wah, luar biasa. Nanti ini pokoknya bocorannya itu ya. Nah, ini untuk aksesoris yang lain. Oke, kita lihat tuh di sana loh. Di sana ada sub, ada subnya. Nah, ini untuk arenya pakai ATV Vario 4 1 2 3 4 ya, ada di depan tadi. Ini untuk subnya nanti pakai ini juga. Ini untuk kabelnya ini pakai SPL Audio. Wah, luar biasa ini, pokoknya calon sultan ini sound dari KMB. Mantap.
luar biasa. Ini lagi pengerjaan harkes-harkes. Ini untuk racing-racingnya. Satu. Luar biasa. Untuk itu bocoran dari sound system dari KMB nantinya seperti apa nanti spek yang akan dipakai dari KMB, nanti kita tunggu aja jam tayangnya untuk saat ini ya Lore. Nanti akan tayang, akan cek sound, kita tunggu saja. Oke, okay, ya luar biasa, mantap. Nih umumnya kancane podo budoyo padahal kancane. Lah jenenge iki mau kan mau teko apa? Jenenge podang kuning. Podang kuning sansikem. Podang kuning sansikem. Pekan. Nah, iki sing ditekok iki, Mas. Apa kuwi? Sing arep dipikir sing KMP ini lho. Nek iki kaya. Eh, iki wis dipasar. Sobat RKM, untuk itu bocoran dari sound system dari KMB nantinya seperti apa nanti spek yang akan dipakai dari KMB, nanti kita tunggu aja jam tayangnya untuk saat ini ya Lore. Nanti akan tayang, akan cek sound, kita tunggu saja. Oke, okay, ya luar biasa, mantap. Nih umumnya kancane podo budoyo dan budoyo pada kancane. Lah jenenge iki mau kan mau teko apa? Jenenge podang kuning. Podang kuning sansikem. Podang kuning sansikem. SPK. Nah, iki sik ditekok iki, Mas. Apa kuwi? Sing arep dipikir sing SPK. Jarane KMP ini lho. Oh, ini tuh sound dari KMB, bocoran dari KMB nanti buat sound system calon balap loh. Nah, ini untuk basecamp dari KMB sound system.